Coy. Ketemu lagi kita dalam teknik pemancingan, mencari lokasi memancing, teknik racuran atau rawai. Sekarang kami berada di ladang-ladang kelapa sawit. Seperti biasa, saya bersama teman saya Tuna di belakang mencari lokasi dulu. Di sini kelapa sawit, mana tahu ada lagi tempat-tempat yang belum airnya belum lagi kering. Coba mencari dulu. Oke. Ikuti aksi-aksi kami. Mantap jiwa. Sekarang kami hampir sampai ke lokasi. Ini kelapa sawit orang nih ya. Kami cuma melihat di sini, melalui di sini. Cari tempat ya. Di sini ada anak, bukan anak sungai. Laluan air. Tapi nampaknya macam kering. Kita tengok di depan. Laluan air di sini kering. Di sini juga kering. Kita tengok di depan lagi. Kita akan cari air yang tidak kering dan tidak membahayakan jika dipasang. Oh, di situ ada lopak tapi susah memasang. Ada lopak di situ tapi susah memasang. Kita batalkan niat. Kita sana saja yang tempat yang dulu yang masih ada terlepas. Oke, cium atau balik. Di sini ada tapi susah tuh. Airnya sudah kering. Kering semuanya air. Oke, tinggal ini lagi. Ini tempat dulu. Sana juga kering kah? Kering sudah air dia. Jadi ini kita cobalah. Kita pasang di sini saja. Tempat yang kita pasang dulu yang terlepas. Dan yang satu sana tuh ada dapat. Ini masih ada airnya. Masih belum kering di sini. Oke, mantap ya. Kita coba di sini ya. Masih ada air, kita pasang dua terus di sini. Oke, jom. Oke. Seperti biasa kita menggunakan umpan ayam, daging ayam. Kita menggunakan daging ayam. Kami ada 8 batang pancing saja. Hari ini kami memasang 8 batang pancing. Haraplah antara 8 ini ada yang mengena. Paling kurang 4 separuh. Sekarang sudah selesai. Saya pasang ke sini saja ya. Tunggu. Terluaskan di situ. Oke, kita pasang satu. Lalu kita pasang sana. Mantap. Dua sudah kita pasang.
Ini udah sampai pancing kita yang dulu. Sang sang. Bos. Oke, kita pasang lagi di sini di tempat dulu. Cepum biwak yang makan karang tuh. Kita lagi tempat dulu di sini. Kita dapat 2 ekor perut. Harap masih ada di sini. Kalau tidak, kau beli bikin. Saya rasa masih ada. Lagi untuk kita pasang dulu nanti. Oke, dapat pancingnya, tapi mata kailnya kecil, tidak berapa sesuai. Kita coba saja, mata kail ini kecil, tidak berapa sesuai untuk ikan gabus. Sekarang jam 12, kita tinggal jam 4 gitu sebelum main bola. Yang kecil kita guna umpan yang kecil juga lah. Yuk pasang terus. Selesai 4 batang. Tapi itu guys, jom. Nah, di sini sekarang kami sudah sampai di kawasan sungai. Inilah tempat kami mau pasang karang anu pancing. Tinggal di tempat dia. Tapi kami dari sana atas lah tuh situ. Harap kawasan ini adalah sini kami pasang karang. Situ, harap-harap di situ ada. Kami pergi dulu di atas sana. Sebab di sana juga bagus kawasannya. Kami mencari tempat yang bagus untuk sesuai untuk memasang. Banyak batu besar-besar ya. Hampir jatuh. Hampir jatuh di timpa tangga. Di mana tempat cil? Ini pun bagus, ada batu besar. Kan? Tengok, ada ikan telepias sana tuh. Ada ikan nila. Hampir aku jatuh, coy. Tapi macam tidak berapa sesuai. Sandakanlah. Kita mencari lubuk ikan. Lubuk ikan gabus. Di sini, Cil. Ini indah kan? Sini kali kan bagus. Tapi di mana kayu? Oke, nah. Kurasa sini rek nah. Hantam sih lah. Ayo. Sudah kita kata. Ini kayu kan tidak angkat panji. Ini kalau patah memang tahan.
langsung susah. Itulah kan? Hmm. Pasang sini. Nggak tahu di sini ada ikan gabus. Atau di sini lubang-lubang di sini. Terus sela-sela di sini. Kita pasang saja. Panas, panas, cuaca panas. Hot, very hot. Sini kasih tuh, sini kak. Sini bagus kan? Hmm. Kalau ini beli patah, kita tahu lah. Maksudnya beli hilang ke bawah. Dibawa oleh ikan gabus. Masih mantap sudah ini. Mantap, cok. Mantap. Cok lagi, kita pasang sana. Cok, itu. Mantap nih, cok. Empat. Harap di sini ada, cok. Miring ke resting. Miring ke resting, cok. Jangan-jangan tersangkut juga nanti nih. Kalau kena tarik, tenang dia lah nih. Gumpai, ya kan? Angkat lampu ini, cok. Enggak lah. Pasti. Lampau nanti. Ini saja. Hmm. Pas tidak terbawa gitu. Enggak lah. Oh, 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 oh
Ini capek. Oke lah, boleh lah di sini. Gantung lagi seterusnya. Pas ni, nggak dapat ke sana. Nanti kena bawa apa? Nanti itu kali kan? Ya. Lah, yuk. Oke, selesai pemasangan kita. 8 pancing. Jadi kita tengok jam 3 atau jam 4. Oke, jom pulang. Tapi. Oke, selamat petang semuanya. Sekarang sudah jam 3. Kami tengok pancing yang kami pasang tadi yang jam 12 tengah hari. Kita tengok hasil dia, adakah dia ada dapat ikan atau tidak, ikan gabus. Kita coba tengok. Kita pelan-pelan jalan-jalan. Seperti biasa ini kawan saya. Kami akan melihat hasil pancing kami. Ada 8 semua, 4 di sini. Nampaknya yang ini macam tidak bergoyang-goyang langsung. Tapi kita tengok saja dulu. Kita dekat. Oh, masih longgar. Itu masih longgar. Dia belum ada. Artinya dia belum ada. Longgar juga. Nanti kita tengok orang umpannya. Bagaimana umpannya, sudah habis atau belum. Tapi nampak kelihatan longgar ya. Nah, ini pun longgar. Pancingnya masih longgar. Belum ditarik. Itu juga masih longgar. Oh, nampaknya tidak ada yang makan. Juga masih longgar ya. Teman-teman semua masih longgar. Jadi rasanya belum ada. Rasa belum ada nih kan. Kalau belum ada, kita biarkan saja. Kita tengok lebih kurang jam 5 sekarang lah. Kita tengok. Kita coba tengok salah satu lah. Kita coba tengok yang inilah. Kita tengok keadaan umpannya. Mana tahu umpannya habis. Siapa tahu kan? Ya. Oh, belum. Masih ada umpannya. Bermakna belum ada yang makan. Tanam balik ya. Ya. Kita lanjut di sungai. Ada 4 lagi di sungai. Kami tengok yang di sini. Wih. Cuma tidak. Tapi ada benih ikan di sini. Tapi. No. Tidak yang makan umpan. Malangnya tidak yang makan umpan kami. Tidak tahu. Masalah dia beginilah ini. Kadang bernasib. Kadang tidak bernasib. Hah? Pancingan di sini mana? Hilang kah? Menarik. Nah, ini ditarik, cok. Sini kau, Cil. Dari sini kau. Tarik. Itu ditarik, cok. Biar aku percaya di sana. Kita lihat apa yang makan. Pancingnya ditarik terus tuh. Oke, okay. Kau ambil-ambil. Turun tapi bahaya, parang juga terus.
Parang pun tidak sebawah. Ikan apa nih? Ikan atau apa? Nih. Serem. Belut, belut aja. Belut, belut yang makan. Gila. Tadi waktu kami pergi sini, kami ada nampak, tidak tahu, satu pasang kekasih. Kami pun heran. Buat apa dong di sini? Bila kami sampai sini, dorang buat muka-muka bleh. Naik moto, tapi masalahnya saya tidak ternampak. Saya tidak terperhati dia punya nomor moto. Tempat-tempat begini sunyi, berpasangan datang di sini berdua-duaan. Kita tahu apa dong bikin. Mungkin dorang juga ingin memancing, macam kami memancing. Aja. Bila kami terjumpa orang kan, masalah dia, terus dong balik. Terus dong balik. Jadi, yang aku takut, bukan aku takut apa. Nanti dong kacau pancing saya. Itu sih yang saya takut. lawak. Itulah cerita tadi. Semasa perjalanan dari sini, Anda kami nampak satu pasang kekasih. Mungkin kekasih. So, lelaki dan perempuan sedang... Yang satu duduk di moto, yang satu sudah turun. Bila secara media dorong nampak kami, terus cepat-cepat dong berdiri dan buat muka yang bleble lah begitu. Macam yang dapat ikan badus. Pas tuh, bila secara melimpas jarang, terus moto karena start dong ciao. Masalahnya, persoalan dia di sini, siapa dapat jawab ah? Apa dong buat di tempat-tempat begini? Beginilah. Yang tidak orang-orang di sini nih. Waktu-waktu begini. Mungkin orang mau tengok pancing kami, tapi tidak tahu. Orang mau tolong tengok pancing kami, ataupun orang juga ingin memancing. Memancing sesuatu yang lebih indah daripada aktivitas kami. Yalah, cukup itu. Terpaksa nih. Terpaksa. Belut. Alang-alang sudah. Aku tuh gatalnya di badan. Oh, tercedok aku sudah. Bosan lagi di batu nih. Cukup. Kok ini? Anu boy, yang bolot yang besar tuh. Kenapa tuh? Nah, kok ngejak ping boh.
Yuk. Apa yang licin? Hah? Woi, rusak. Oh, baksar lagi di batu. Sumber wikin pusat. Bisa coy, bisa nih, udah dapat nih. Mau tarik-tarik, mau bolot lagi. Tarik-tarik. Lepas. Woi, orang macam ping, ngasrah dalam batu susah. Dapat juga. Mana dapat tuh? Basar di batu, ngadre tarik-tarik tadi. Tidak dapat. Kamu umpan? Hah? Apa kamu umpan? Ayam. Tidak dapat nih, susah. Besar di batu. Gatal lagi. Pelan-pelan ke hak. Pakai taci lah. Yalah. Kalau taci kau ni boleh ni. Enggak dapat dong. Mau dalam. Masih juga dia makan. Tanu sudah benih tegut tip. Mandi gatal kau nyari. Oh no. Tangkalam lagi. Ini lau, ini lau. Sopong kok pula. Akhirnya dapat juga. Hei. Wih. Ini tuh bodoh. Tidak sia-sia juga lah. Gatal nih, Wih. Gatal di tempatnya ya, coy. Ini yang apa nih? Dapat juga lah. Dapat, ikur. Oh, belum. Ini kan, lo. Majaping. Ikur majaping. Majaping.